Okay, Assalamualaikum. Nama saya Zulfika. Okay, program kami ni kita namakan dia Cancer Warrior. Since kita orang punya topik adalah untuk hospital bahagian pediatrik. So, kita orang fokus pada kanak-kanak yang mengidap penyakit kanser. Next. Okay, untuk pendahuluan, untuk kawan-kawan yang tak tahu apa tu pediatrik, actually pediatrik ni adalah satu tempat atau ward yang khas disediakan untuk kanak-kanak yang berumur satu tak daripada satu bulan hingga 12 tahun. So, sebenarnya apa ni dekat hospital pediatrik ni ada banyak pecahan. So, ada penyakit macam-macam. So, kita fokus pada kanak-kanak yang ada kanser sebab kanak-kanak yang ada kanser ni selalunya diorang kena dapatkan rawatan yang agak lama kat dalam tu. So, satu lagi kita nak bagi diorang motivation untuk diorang melawan penyakit diorang. Since kita tak boleh nak bantu dari segi klinikal, so kita bantu daripada cara dengan bagi sokongan lah kat diorang atau motivation. Okay, next. Kita ada video. Kenapa purpose kita orang nak buat. Okey, macam kita dapat tengok dalam video tadi tu, kita nampak yang ada seorang kanak-kanak yang mengidapi penyakit kanser. Dia ada rasa nak jadi seorang bomba. So, dia diberi kesempatan sebelum, tak silap saya, dia dah tak ada. Tapi dia diberikan kesempatan untuk merasai apa yang apa orang lain tak dapat rasalah. So, antara objektifnya adalah untuk memberi semangat dan sokongan moral dan dorongan kepada kanak-kanak. So, penyakit ni sebenarnya selain daripada kita dapatkan rawatan dari segi perubatan, kita punya mental juga penting sebab kalau kita ada rasa macam bersemangat nak lawan penyakit tu, insyaAllah lah boleh jadi, insyaAllah boleh elok lah. So, nombor dua, untuk memberi kegembiraan supaya mereka lebih bersemangat melawan penyakit mereka. Okey, yang untuk ketiga, untuk menyemai kasih sayang kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Sebab apa kita cakap kurang bernasib baik, diorang ni selalunya akan menghadapi rawatan yang agak panjang lah dekat dalam hospital tu.
ada yang sampai setahun, dua tahun kat dalam tu ataupun lebih. So kita kena sedar yang kita ni sebenarnya lebih bernasib baik daripada diorang. Okay, yang nombor empat, untuk menghayati kesukaran yang dihadapi pesakit mara. Dan yang kelima, untuk memperkenalkan institusi mara dalam dan unit KL dalam masyarakat. Okay, untuk next slide, saya serahkan kepada Muhammad Junaid. Terima kasih. Okay, untuk saya Muhammad Junaid ataupun Tia Hanai, saya akan bincangkan tentang butir atau cara. So, tajuk kami adalah Cancer Warrior, and tarikh kita kami pilih untuk buat satu projek ni pada 11 November 2020. And tema kami adalah mengukir senyuman kanak-kanak. And lokasi kami pilih adalah di Hospital Kuala Lumpur Wad Kanak-Kanak. And sasaran kami adalah wad kanser kanak-kanak. So, mengatur oleh Community Service Unit KL. So, the lokasi kami adalah di Wad Pediatric Hospital Kuala Lumpur. Bertempat dekat 23 Jalan Pahang. So, untuk next slide, saya akan serahkan kepada program tentatif. Okay, untuk tentatif program, aktiviti ini bermula pada jam 7 pagi, iaitu berkumpul di Gemilang Hall di BMI. Seterusnya adalah 7:30 pagi, iaitu berlepas daripada universiti. Pada pukul 8 pagi, setibanya di Wad Kanak-Kanak HKL adalah sarapan pagi. Pada pukul 9, para peserta akan menyediakan peralatan yang diperlukan semasa aktiviti. Seterusnya adalah pukul 11 pagi. Pukul 11 pagi adalah ucapan daripada wakil universiti dan wakil hospital. Wakil universiti adalah Meja Bersekutu PA Azul Hisham bin Abdul Rahman, manakala wakil daripada pihak hospital adalah Puan Yi Yin Ching. Seterusnya adalah 11:30 pagi, iaitu makan tengah hari. Pada pukul 12 pagi pula adalah sesi suai kenal ataupun dikenali sebagai ice breaking. Pada 12:30 pagi, sesi aktiviti bersama dimulakan kerana 12:30 hari itu adalah bermulanya waktu melawat di Hospital Kuala Lumpur. Pada pukul 2 petang, sesi permainan dimulakan. Pada pukul 5:30 petang, sesi penutup. Pada pukul 6:30 petang adalah bertolak balik ke universiti. Next. Ini adalah carta organisasi. Sama sekali adalah Dean, Asyik Profesor Dr. Gusyari Abdul Kadir. Deputi Dean adalah Meja Bersekutu Azul Hisham bin Abdul Rahman. Presiden Konvis iaitu Zulfika bin Muhammad Yusuf. Pengarah program iaitu Wan Muhammad Faris bin Wan Mansur. Pembantu pengarah program adalah Puvin Nas Yesiva Subramaniam. Manakala setiausaha adalah Sebastian Merang Anak Brandon. Bendahari pula adalah T. Hanain, Esko Perhubungan Muhammad Atikul Iman bin Muhammad Nasir. Esko aktiviti adalah Muhammad Alif bin Muhammad Sofian. Esko multimedia iaitu Maizatul Fatihah binti Abdul Majid. Esko tugas khas iaitu Nick Faisal bin Kasmani. Okey, saya serahkan kepada rakan saya pasal bajet. Selamat petang semua. Saya Puvin Raj ingin membentangkan tentang bajet. Untuk makanan tengah hari adalah hanya untuk 10 orang hari kumpulan dan akan dipesan ataupun order daripada kedai makanan yang berhampiran dengan HKL. Dan air mineral sebanyak 3 kereten juga akan dibeli sebelum bertolak ke HKL. Seterusnya, untuk sagu hati
Alat tulis dan buku nota akan diberi kepada kanak-kanak di ward pediatrik. Seterusnya untuk publicity, banner, button badge hanya kepada ahli kumpulan dan fridge magnet kepada pihak pekerja ataupun pekerja di ward pediatrik dan juga kanak-kanak di ward pediatrik. Seterusnya, barang yang diperlukan untuk aktiviti adalah superhero suit, VR set, pensel warna dan buku warna. Seterusnya, jumlah bajet yang kami ingin untuk membuat CSR ini adalah sebanyak RM1,092 dan jumlah sebanyak RM254.54 akan diminta okay, daripada modul Convis Co-Curriculum dan jumlah baki sebanyak RM837.50 akan dikumpul oleh ahli Convis melalui penajaan. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Wan Muhammad Faris. Okay, ini adalah senarai peserta yang akan menyertai program ini iaitu 10 orang termasuk Deputi Dean, Meja Bersekutu Pertahanan Awan Azrul Hisham bin Abdul Rahman. Ini kerana dalam keadaan semasa kita yang dilanda pandemik ini, kita risau jika penyertaan kita ramai akan memudaratkan lagi kesihatan anak-anak ini. Kerana anak-anak kanak-kanak senang untuk dijangkiti penyakit kerana antibodinya yang agak lemah jika dibandingkan kita dengan orang dewasa. Okay, next. Okay, kesimpulan, aktiviti yang dijalankan telah berjaya menyuntik semangat buat kanak-kanak yang menghidap penyakit kanser untuk terus berjuang. Penglibatan staf dan juga pelajar secara tidak langsung dapat menceriakan suasana dan dapat memberikan sokongan moral buat anak-anak ini. Aktiviti yang telah dilaksanakan juga telah menambah lagi kekuatan anak-anak ini. Aktiviti ini juga sedikit sebanyak dapat membuka mata masyarakat bahawa kanak-kanak istimewa ini juga memerlukan kasih sayang dan juga layanan sama rata di masa akan datang. Jadi semoga usaha murni ini dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang nilai-nilai murni dalam setiap insan dan menjadi contoh kepada agensi lain untuk mengikut jejak kumpulan Convis Unicat BMI ini dalam menganjurkan program yang seumpama ini pada masa yang akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okay, well done. Okay, nice slides. Yeah, siapa buat slide ni? Who prepared the slide? I did the slide, sir. Puvin, you did? Yes, sir. Okay, very nice. Very colourful. And then, of course, it's pediatric. Pediatric is for children. Okay, siapa yang tak tahulah. Okay, so, apa? This nice part, the gambar budak-budak. Okay, and it's fun and colourful. Okay. Okay. So pediatric kita tak pernah buat eh. Sebenarnya nak masuk hospital it's not easy. Okay, because especially kalau government hospital, there are just so many red tips that you have to go to, yeah. Okay, nak kena hantar surat kat kementerian. Okay, sebab especially for children. Okay, sebab their antibody is weak. Okay, so to enter a hospital, there will be many stages yang kita nak buat. So kalau contohnya you setakat dari seminggu, dua minggu, it's difficult lah. Okay, so untuk buat projek-projek dengan hospital, dekat rumah orang tua, especially yang government related ataupun government own apa tu tempat-tempat ni, dia punya red tips tu protokol dia terlalu banyak. Okay, so kalau if you really nak buat, so kena plan betul-betul lah. Okay, I still remember MFI pernah buat. Okay, dekat pediatric HKL. Dia bawa clown eh. Okay, dan benda tu menarik and masuk dalam berita lagi. Masuk dalam TV3 news. Okay, so dia menarik lah. Okay, of course. Okay, to make the children happy. Okay, so baguslah. Okay, tapi projek yang melibatkan hospital ni, dia kena banyak, inilah proses dia. Okay, antara kita bawa penyakit ataupun you don't have the background, okay, untuk talk to all these cancer children, okay, we might be saying the wrong things, okay,
So we can kalau betul-betul nak buat, okay, tetapi requires you to actually have a long meeting dan training lah. Okay, sebab of course children, they are more sensitive. Okay, and when they contracted such diseases, when they have such diseases, okay, they are easily hurt, for example. Okay, so kita kena lebih berhati-hati. Okay, untuk buat. It's okay to do it. It can be done. Okay, but it requires a lot of preparation. Okay, so thank you. The last group 12.